最低の体だわ。痛かったわ坊や。貫け。熱い。これじゃあ全然。もっと、もっとよ。この陣にて我らを保護し、ありとあらゆる災い、我らに近づかざるべし。この光は、トロールどもが崩れていく。あいつの魔術。Kisah sebelumnya, Sirkian telah berhasil memejam-mejamkan mantranya untuk membuat lingkaran pelindung dengan memanggil empat malaikat alam ruh, langit, tapi tanah, dan air. Dan segala itu akan tetap ada selama kesadaran Sirke masih terjaga. Serta menjelaskan pada pendeta yang sempat ngeyel, bukankah empat elemen ini sudah diceritakan di dalam Alkitab Tata Suci? Namun hanya berbeda pandangan, ya, menurut mereka matahari tetap matahari, cahaya tetap cahaya. Sedangkan kami para penyihir memandang lebih setiap elemen yang mereka mempunyai setiap rasa serta saling memberi kehidupan para setiap makhluk, walaupun tanpa disadari oleh makhluk itu sendiri. Walaupun berbeda dalam pandangan para penyihir dan gereja, namun tetap saja permohonan para makhluk penganut gereja ataupun para penyihir akan pertolongan pada Sang Maha Kuasa tetap sama saja, bukan? Serta menghakimi dan membanding-bandingkan manusia karena suatu perbedaan ideologi, jelas itu adalah hal yang bodoh. Semua itu adalah hak Tuhan. Bukankah perbedaan ini hadir karena takdir Tuhan? Bukan untuk saling memusuhi, tapi mengajarkan bagaimana kita harus menghormati suatu ketidaksamaan. Ungkap Sirke begitu. Hingga tiba-tiba, iya, semenjak turunnya Lang Putih ke dunia membuat dimensi alam ruh terbentur yang kini harus kemunculan sosok monster besar bernama Ogre. Iya, walaupun fisik astralnya tak bisa menembus dinding segel, tapi tak berpengaruh pada bongkahan kayu nyata yang dilempar Ogre dan tentu saja menghancurkan dinding gereja. Dengan situasi seperti ini, Sirke membutuhkan sedikit waktu lagi untuk membaca mantra yang lain. Ia merasa mengerti gas keluar dinding segel dan mencoba menyerang Ogre tersebut. Ya, tampak tangan sosok Ogre yang ternyata bongkar pasang dengan mudah disambung kembali. Gas mencoba untuk serius untuk menyerang kali ini. Ya, tiba-tiba serangan bola air datang. Sosok aneh, entah apa bentuknya, dia bernama Kelpi, semacam pernikahan haram antara kambing dengan buaya. Diketahui Kelpi sendiri adalah makhluk roh dalam air yang berkemampuan menengah, yang mampu menggunakan sihir air, ditambah akan kuat jika dalam situasi hujan. Dan diketahui ia tak menyerang pilih-pilih lawan, baik troll ataupun manusia, namun sesuai dengan sifat alaminya. Dirasa agak kesulitan sendiri, Serpico mencoba ikut membantu mengulur waktu untuk Sirke membaca mantranya. Lekas ia terjun dari atas secara perlahan yang membuat Sirke terkejut. Baru saja kemarin dia memberikan benda itu pada Serpico, Serpico sudah mahir mengendalikan elemen udara. Dan mereka membagi tugas, Serpico melawan kuda kodok, Gas melawan Ogre. Oh!
Kembali pada Sirke yang berusaha masuk ke alam roh terdalam, dan ia melihat di bagian bawah gereja bertempat sekarang di dunia astral terdapat sebuah kuil roh elemen air. Sementara itu Sirpiko yang sempat terdesak dengan Kelpi yang dia bisa menangkis serangannya dengan sihir airnya, ditambah Kelpi berusaha menenggelamkan Sirpiko dengan sihirnya. Yah, namun Serpico masih bisa terlepas dengan dibantu elemen udara, yang sekarang membuat Serpico paham bahwa tembakan air bukanlah salah satu kemampuannya untuk menyerang, namun Kelpi juga bisa menenggelamkan seseorang dengan sihir airnya. Tapi dengan peristiwa tadi, Serpico bisa menemukan kelemahannya bahwa serangan udara bisa memotong serangan air, hingga menebas satu serangan dan membuat pusaran angin di sekitar Kelpi, dan saat lengah ia lekas menyerang. Yah, ternyata pusaran air tak terlalu kuat untuk menahan debit air yang membuat ia harus tersungkur. Dan gas yang melihat itu mencoba mengambil alih pertarungan. Yah, masih saja Ogri masih hidup hingga Kelpi menyerang. Dan tiba-tiba air di sana malah berbalik menyerang para troll dan Kelpi, yang faktanya ruh air sudah datang dan menggunakan tubuh Sirke untuk sebagai mediatornya untuk ruh itu berinteraksi dengan para air. Ruh itu mengungkapkan bahwa ia adalah ruh air yang mengalir di sungai pulau ini, dan sesuai perjanjian kuno dia akan membersihkan ruh jahat di pulau ini dan memerintahkan para Udain atau air itu sendiri untuk membersihkan ruh-ruh jahat tersebut, hingga Sirke mulai terhuyung-huyung memanggil semua air yang tiba-tiba datang banjir menyapu semuanya. Yah, gas menggunakan kesempatan itu menebas Ogre dan para warga yang sangat senang melihat para troll hanyut terbawa arus. Namun Sirke sendiri dalam kondisi hanyut bersatu dalam ruh air yang ia benar-benar lupa di mana dia dan hampir melupakan dirinya sendiri. Ivalera yang kebingungan meminta Farnese untuk membuat irama ketukan dengan tongkat itu sesuai yang ia contohkan. Hingga Sirke mendengar ketukan itu, ia pun kembali tersadar. Hingga sebuah bangunan membentur gereja membuat Casca dan Farnese harus terjatuh terbawa banjir. Singkat cerita, banjir sudah surut dan para warga sangat senang bisa selamat dan masih hidup. Sementara itu, Gas dan lainnya tak menemukan Casca dan Farnese. Dan tapak Sirke merasa bersalah atas kejadian ini karena dirinya terlalu hanyut di dunia roh saat itu. Dan berusaha melacak Casca dan Farnese saat ini dengan sihirnya. Hingga Gas yang meminta Sirke jangan terlalu tegang, akan sulit baginya untuk berkonsentrasi. Walaupun bagaimanapun Sirke sudah menolong desa ini, walaupun caranya agak kasar, tak ada yang menyalahkannya atas ini dan cukup membantu bagi Gas. Hingga Sirke berhasil melacak mereka yang dirasa baik-baik saja, namun hanya saja mereka dibawa oleh troll tersebut. Singkat cerita, Sirke meminta maaf atas kerusakan ini karena dirinya telah memanggil roh air yang sekian lama dilupakan, yang membuat roh itu mau membantu tapi harus sampai membuat kebanjiran. Yah, namun para warga tak mempermasalahkan kerusakan ini, mereka cukup senang. Menurut mereka rumah bisa dibangun, harta bisa dicari, kalau masalah jodoh berserah diri saja, baiknya Tuhan gimana, yang penting mereka bisa hidup tenang sekarang. Tapi dengan termenung, Sirke mengungkapkan kebenciannya pada manusia juga adalah faktor yang menyebabkan ini terjadi, dan meminta pada Pak Pendeta untuk membuatkan kuil kecil saja di dekat sungai untuk menghormati para ruh sungai. Jelas sebagai pendeta yang soleh, mengetahui toleransi adalah salah satu bagian ajaran Tuhan, ia pun mengiyakan.
Di sisi lain, Isidoro sangat malu karena dirinya tak banyak kontribusi saat insiden ini hingga ia dihampiri kakek Morgan yang membuat Isidoro tak enak hati, malah ia merepotkannya saat melawan para troll. Padahal ia datang ke desa berniat melawan para troll. Namun kakek itu tak mempersalahkan hal itu karena berkat kemampuan penyembuhan Pak, ia bisa memulihkan kakek Morgan kembali. Dan memberikan Isidoro pedang ayahnya yang didapat dari pelaut yang karena pendek cocok untuk Isidoro sebagai hadiah perpisahan. Jelas semakin semangat bagi Isidoro untuk menaklukkan hari-harinya. Sementara itu, ternyata Serpico sempat terluka parah yang membuat ia sulit untuk berjalan, membutuhkan waktu untuk pulih, dan meminta Gus untuk menjaga Farnese jika telah bertemu yang sekarang mereka berangkat mencari sarang troll. Singkat cerita, Gasirke dan lainnya mereka sudah tiba di mana tempat itu adalah gua yang terhubung dengan dimensi roh yang di mana para troll tinggal. Dan Sirke mencoba menghubungi Farnese dengan telepatinya. Sementara itu Farnese dan Casca itu sendiri mereka disekap di sebuah ruangan tempat troll itu tinggal. Dan Farnese yang tiba-tiba terhubung dengan Sirke hingga Farnese yang terkejut dengan makhluk-makhluk di sana memutuskan konsentrasi telepatinya membuat Gas dan lainnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Sementara itu Farnese berusaha mencapai tempat yang lebih tinggi untuk berlindung hingga ia mendengar sebuah jeritan manusia yang ternyata para manusia diculik, mereka dikembangbiakan oleh para troll. Dan Sirke yang juga mendapatkan gambaran hal itu meminta Sirke untuk tetap tenang agar tak tertangkap. Dan terlihat seorang wanita korban kembang biak para troll itu meminta tolong pada Farnese hingga ia menggeliat meraung sakit di perutnya hingga tiba-tiba iya, ternyata para troll menggunakan manusia sebagai memperbanyak keturunan mereka. Dalam kata lain, semua troll adalah cowok, membuat Farnese berteriak. Sirke yang tahu hal itu bergegas menyusul. Sementara itu Farnese yang sudah dikelilingi para troll dan membuat ia harus melindungi Casca dengan belatinya yang hampir tak pernah ia lakukan dalam hidupnya untuk melindungi seseorang. Hingga tiba-tiba ya, Gas sudah tiba dan Farnese senang dan menanyakan Serpico di mana, tapi ia harus tinggal dulu di desa karena luka insiden sebelumnya. Dan mereka juga harus membebaskan wanita-wanita di sana yang diculik serta anak-anak dari sana. Hingga keadaan semakin rumit dengan para troll yang semuanya sudah berkumpul. Dan Gas meminta Sirke dan lainnya lekas pergi biar dia yang memperhambat para troll. Dan untuk pertama kalinya Gas berterima kasih pada Farnese karena telah menjaga Casca. Dan Gas mempercayai Isidoro untuk melindungi para wanita dengan membekalinya dengan peledak miliknya. Dan Gas mencoba menahan mereka, memberikan waktu untuk yang lainnya untuk kabur. Sementara itu Sirke berhenti dan mendapatkan penglihatan di mana mereka dikepung oleh para troll di depan dan di belakang dan meminta Isidoro menghadapi yang di belakang dan dia akan mencoba menghadapi yang di depan. Sementara itu Gas sudah hampir membasmi setengah dari troll dan tiba-tiba lambang itu berdarah dan ward segel pelindung itu pun berhasil ditembus serta behelit yang berhasil dan Sirke juga yang merasakan hal yang sama hingga tiba-tiba salah satu malaikat maut muncul dari bawah air dengan sontak Gas langsung menyerang. Iya, tapi Gas hambruk begitu saja seakan Gas bukan tandingannya.
Dan tangan Tuhan itu mendekapnya dan meminta gas membakar kebencian kepadanya hingga gas yang sudah tak tahan membuatnya emosi. Dan hal itu juga bereaksi pada simbolnya Kaskah dan Sirkeh yang merasakan aliran roh yang sangat tak biasa di dasar gua dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada gas. Namun di sisi lain mereka didesak dengan para troll yang seakan segera datang, terpaksa Sirkeh harus membuat mantra segel menutup gua ini sebelum mereka kembali menyerang desa. Walaupun gas masih ada di dalam, semoga bisa menyelesaikan masalahnya sebelum segel yang ia buat akan aktif. Sementara itu gas dibuat tak berdaya melawan satu malaikat maut ini dan ia dipenteng dan meminta gas untuk melawan dirinya dengan kebenciannya, kalau bisa tusuklah saya dengan pedang besarnya begitu kira-kira, hingga tiba-tiba ya, Sekul Knight atau Satria Tengkorak muncul di hadapan malaikat maut dan merasa diganggu. Lekas malaikat maut memanggil sosok Ogre dari dasar air untuk menyerang Sekul Knight. Di sisi lain, saat Sirke sedang merapalkan mantranya, para troll sudah tiba dan Isidoro mencoba menghadangnya. Sementara itu, Sirke masuk ke alam roh hendak menemui salah satu roh yang kira-kira bisa menangani hal ini. Kembali pada pendekar Tengkorak yang sedang bertarung. Ya, hingga saat malaikat maut lengah, gas lekas menembaknya. Di sisi lain, Isidoro sempat ragu melawan para troll. Ia memberanikan diri dimulai dengan peledaknya. Di sisi lain, sosok malaikat maut itu sudah jebol dengan meriam lengannya gas. Yah, tapi tetap saja dia iblis dengan mudah memulihkan dirinya. Dan Satya Tengkorak meminta gas untuk menusuknya dengan pedang besarnya karena pedang gas sendiri adalah pedang yang ditempa dengan ribuan jiwa yang telah melayang. Hingga Tsuranuki! Ya, malaikat itu sempat menikmati rasa sakit hingga akhirnya ia pun hancur. Hingga terdengar suara malaikat itu akan menunggu pertemuan selanjutnya dengan gas. Sementara itu, Sirke berhasil memanggil roh akar pohon yang sekarang sedang merasuki Sirke dan telah melakukan perjanjian dengan Sirke dan lekas menyerang para troll. Kembali pada gas yang di sana terjadi guncangan hebat sehingga menutup jalan gua. Namun momen ini cocok untuk menggunakan senjata baru milik Satria Tengkorak. Ya, dengan mengeluarkan pedang yang penuh dengan mata behelit yang telah ia buat dari dalam tubuhnya dengan behelit milik para apostol. Itu adalah pedang aktuasi dan sekali tebas memecah dimensi lain dan lari dari kejaran iblis dan membelah dimensi yang berbeda. Ya, di saat Sirke yang sudah tak bisa menahan segel itu bertepatan dengan gas yang sudah kembali. Dan itulah kehebatan dari pedang tersebut membelah dimensi ruang waktu. Dan musnahnya mereka, sekarang dimensi roh di tempat itu tertutup dan mengembalikan pepohonan kembali ke wujud aslinya.